Kabel listrik yang melintang di persimpangan lampu merah Simpang Waspada atau di Jalan Brigjen Katamso menuju Jalan Pemuda dan Jalan Letjen Suprapto Kota Medan pada Kamis 24 Februari siang tadi sekitar pukul 14 WIB terbakar. Warga yang melintas, terutama pengendara yang berhenti di lampu merah saat melihat kabel terbakar, menjadi panik. Beberapa pengendara sepeda motor pun memutar balik kendaraannya untuk menghindari bahaya. Apalagi jalanan masih tergenang air karena cuaca hujan. Diduga munculnya api dari kabel tersebut dikarenakan ada kabel yang berkelupas akibat gesekan. Karena kawasan tersebut dipenuhi kabel listrik, internet, telepon dengan belasan tumpukan tiang yang tampak semrawut. Warga dan pekerja pertamanan yang kebetulan melintas melihat api semakin membesar berusaha memadamnya, baik menggunakan ember berisi air maupun menggunakan racun api. Api di kabel tersebut belum juga padam hingga petugas pemadam kebakaran Pemko Medan yang datang dengan satu unit mobil pemadam turun tangan mengatasinya. Supriyono, saksi mata kepada Waspada, mengatakan asap mulai muncul saat hujan deras melanda Kota Medan Kamis siang. Mulanya saat hujan deras hanya asap yang kelihatan di gantungan kabel tersebut. Begitu hujan reda, api dari kabel tersebut muncul dan mulai membesar, tuturnya. Awalnya dari sana apinya, baru sini pas hujan-hujan lebat. Ngasap dulu, baru dia keluar api tengah. Wajah. Kemacetan pun terjadi di Simpang Waspada tersebut akibat lampu traffic light terpaksa dipadamkan oleh petugas PLN. Hingga pukul 16.30 WIB, kemacetan berangsur pulih setelah polisi lalu lintas dan petugas dinas perhubungan turun mengatur arus lalu lintas. Demikian Waspada TV melaporkan dari Medan.